hari ini kita sekarang mau samyang cemeng. Samyang cemeng. Sedangkan buat aku, karena aku suka pedes, aku akan tambahin bon cabe. Wow. Hai. Hai, semuanya. Kita sudah siap untuk samyang challenge. Dan supaya lebih seru, bisa lihat kan? Supaya lebih seru, AL boleh nambahin bon cabe buat aku. Yeay. Bon cabe level 15. Yeay. Yeay. Enggak kelihatan sih. Enggak fokus ya. Iya, level 15 pokoknya. Oh my god. Yeay. Aku sebagai koko yang baik, aku mengizinkan AL buat boleh ditambahin bawang, boleh ditambahin keju, boleh ditambahin kecap, yang penting dia mesti menghabiskan. Selamat makan semuanya. Selamat semuanya. Jangan lupa doa sebelum makan. Supaya enggak mencret. Amin. Makan. Pedes banget. Aku bingung ngapain ini jadi kalian terus ini enak banget. Gak kelihatan ya? Habis. Pokoknya habis. Wih, aku Haagen-Dazs, aku tambah Haagen-Dazs ya, campur sini boleh gak? Boleh, kalau boleh. Pokoknya kalau dicampur boleh. Amin. Mama sendok. Sesuai perjanjian awal, pokoknya El boleh nyampurin apa aja. Dan dia mau nyampurin Haagen-Dazs ke dalam samyang. Aku makan sebisaku dulu, baru aku campur Haagen-Dazs. Aku juga penasaran sih, pasti mereka juga penasaran deh. Samyang rasa Haagen-Dazs kayak apa. Gak apa-apa, aku harus campurin sekarang juga. Aku juga penasaran. Aku udah boleh minum, udah boleh makan. Kamu belum minum ya? Belum, aku gak boleh minum. Kamu tungguin aku baru boleh minum. Kok bisa gitu? Bener-bener campurin. Tereng! Aku adukin? Gak usah, aku aduk sendiri. Menarik sekali sih. Kita campurin Haagen-Dazs sama samyang. Gak kuat, pedesnya gak kuat. Dia bener-bener nyampurin, oh my god. Gak kuat. Nyampun Aelnya nangis. Kadang Tuhan juga harus tega memberikan cobaan untuk setiap kita. Karena setiap cobaan, setiap pergumulan,
rasanya atau apa yang mesti kita challenge selanjutnya? Hai, so sekarang sehari setelah Samyang Challenge dan sejujurnya perut aku sakit hari ini, tapi aku belajar banyak hal sih dari Samyang Challenge ini. So yang pertama yang aku mau sharingin buat temen-temen semuanya adalah dalam hal apapun, dalam masalah apapun yang seringkali kita berpikir kita gak bisa ngelakuin, ternyata apapun itu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, percaya kita pasti bisa melewatinya. Meskipun dari hal simpel, dari game simpel, tapi aku belajar banyak. Salah satunya yang kedua adalah bahwa selalu akan ada jalan keluar buat kita. Saudara, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat saya, selalu akan ada jalan keluar dalam setiap masalah apapun yang sedang kau hadapi. Kalau buat saya kemarin, jalan keluarnya adalah nyamburin es krim ke dalam sayang. Serius, serius, itu membuat samyangnya gak terlalu pedes dan aku bisa makan itu. Enak lagi, Haagen-Dazs campur samyang, itu enak, harus dicobain kawan-kawan. Tapi buat aku itu jalan keluar yang membuat aku bisa menyelesaikan masalahku kemarin dengan baik. So, teman-teman jangan pernah menyerah dengan apapun yang sedang kau hadapi. Percaya Tuhan akan berikan ide-ide yang mungkin di luar dari apa yang kau pikirkan. Kalau mungkin engkau stuck dengan satu jalan keluar yang sekarang kau sedang hadapi, cari jalan keluar lain. Aku stuck dengan jalan keluar pakai bawang, pakai kecap, ternyata tidak membantu. Tapi aku cari jalan keluar lain yang out of the box, yaitu pakai es krim. So guys, jangan pernah menyerah. Pasti ada jalan keluar. Tuhan akan berikan pewahyuan yang baru, ide-ide yang baru untuk kita bisa keluar dari semua masalah apapun yang sedang kita hadapi. This is the voice of the Revivalist. Tuhan Yesus memberkati.